Salam satu Malaysia. Apa khabar rakyat Malaysia? Sudah beraya atau masih lagi mood beraya? Tapi musim berpuasa kita tak apalah kan. Tak ada bawa isu-isu yang boleh menyakitkan ataupun boleh membangkitkan hati seseorang lah kan. Tapi sekarang kita okey. Sudah balik seperti biasa. Nampaknya Dato' Sri Najib dari bosku sekarang sudah jadi bos troll ya. Trolls ya. Okey. Lagi apa? Anwar Ibrahim dapat bernafas sekarang. Sudah bernafas. Banyak insiden. Mahathir pula. Tun Mahathir, Perdana Menteri sudah lebih dari 23 tahun dan beliau telah di kerajaan dah lebih dari 40 tahun, hampir 50 tahun. Kejayaan beliau tengok dengar pun tak syok, tak seronok. Cuma beliau betul-betul berkhidmat rakyat atau berkhidmat negara ataupun berkhidmat pada kroni-kroni ataupun keluarga beliau. Kita tanya dia sajalah, nanti besok dia sudah meninggal ataupun belum meninggal, siapa yang betul jujur SPRM boleh siasat harta dia cara yang betul, cara yang halal, biarlah. Tapi kita, apa yang kita tahu, apa yang kita belajar, apa yang telah kita diajar, politik, melalui politik tidak boleh dipentingkan perseorangan atau keluarga. Itu yang telah diajar pada kita. Kita pun ikut. Tapi untuk Tun, berlainanlah. Ha? Nampaknya kepentingan keluarga, kepentingan rakan-rakan diutamakan. Tapi sekarang tiba-tiba Tun kata apa? Mungkin besok video dia akan keluar. Video seks akan keluar pula. Tak masuk akal kita ya. Dulu apabila isu Anwar, boleh cepat-cepat. Bukan sabar saja, cepat-cepat tindakan terlambat. Tapi sekarang seperti sudah biasa, dengan sudah biasa. Azmin Ali pula okeylah, dia steady saja, tak ada masalah. So Malaysia sudah jadi perkara biasa dah. LGBT sudah diberi lagi. Saya mungkin saya takut apa? Siapa yang ambil video itu yang keluarkan? Asyik ya, asyik ya. Sepatutnya Azmin Ali harus saman sama dia. Seperti mana dulu 2.6B semua desa bagi tekanan pada Najib. Kalau you tak puas, buat saman lah. Dekat PAS, PAS pula 90 juta. PAS kalau tak salah, pergi saman lah. Sekarang Azmin Ali pula tak salah. Video dah keluar rakaman. Yang katanya asyik kata dia bersama dengan, dia berani, dia minta Azmin Ali saman sama dia. Azmin Ali haruslah ataupun Tun Dr. Mahathir harus nasihat Azmin Ali cepat buat laporan polis, laporan tekan saman sama dia. Sudah malu mah? Kalau tak malu tak apalah. Perkara sudah biasa. Tak apa, sudah raya, masih lagi mood raya. Saya tidak mau ganggu, tapi kita nampak. Kita sabar, kita sabar. Orang BN dah diminta sabar. Saya harap UMNO akan bagi peluang pada Dato' Sri Anwar Ibrahim, Dato' Sri Najib menjadi pengurusi besok. Sekarang bila-bila kita adakan pilihan raya, pasti BN akan menang sapu habis semua. Tapi dengan Dato' Sri Najib, kalau Dato' Sri Najib tak ada, tak mungkin lah tu. Janganlah pula paksakan Dato' Sri Najib ke PAS. Janganlah. So saya minta rakan-rakan seperjuangan saya di UMNO, di BN, bagi sokong penuh pada Dato' Sri Najib. Biar kita bersama-sama dengan Dato' Sri Najib. Kata kita sudah tahu kelebihan beliau. Sungguh baiknya menjaga hati rakyat dan juga yang memerlukan bagi keutamaan. Tengok masih lagi di luar juga. Dulu pakatan kata apa? Pembohongan mereka kata apa? Inilah itu ayu. Kita sudah jemu cakap. Cara mereka dah ambil alih kerajaan dengan pembohongan dan terus terang. Nampak jelas sekali. Masih lagi Dato' Sri Najib di luar walaupun berkali-kali ke mahkamah. Bagi penjelasan dia berani, dia bukan sorok, dia bukan lari. Seperti orang yang lain, tak ada lari pun. Cantik saja, steady saja. Dia berani pasal apa? Benar, benar. Tak takut pun. Sekarang mereka yang takut tu siapa? Bangkang ni. Kita tak hairan ni. Mungkin. Tun ke UMNO balik. Mungkin. Kita tidak tahu lagi ya. Ini pandangan saya. Janganlah saya minta Tun, janganlah saman saya. Tak boleh tahan ni. Okey, macam mana pun kita bagi sokonglah, sokongan pada kerajaan pakatan ini
dapatlah mengalih kuasa pada itu mereka, cadangan mereka. Mereka ada perjanjian Dato' Sri Anwar akan diberi peluang 2 tahun lah, sudah hampir mau sampai 2 tahun kan. Ini mungkin Anwar sudah steady, sudah sedia, akan bakti pada rakyat, akan bagi utamaan pada rakyat, akan berjasa pada rakyat, hikmat pada rakyat. Inilah itu. Kita haraplah Anwar buat yang baik. Jangan pula video-video lah yang Anwar pula keluar tiba-tiba lagi. Lagi banyak video pula. Sudahlah sekarang Azmi Ali, besok siapa punya. Tapi itu gambar seolah-olah kita tak pastilah gambar yang video yang keluar tu, video lucu yang seks tu Azmi Ali ke tidak. Itu biar Azmi Ali yang dengan kita ada. Kita ada polis, kita ada yang cukup mahir, cukup mahir. Polis kita jangan main-main ni, dia pandai siasat habis-habis. Mereka tak boleh dibeli tau, jangan. Polis kita, jangan main. Kita cuma takut pada Tun sajalah.